ya untuk scene 1. Siap. Scene 1 nanti kita akan langsung berhubungan dengan Harry Potter kita sampai. Oke. Okay, sip. Ayo, on location. Siap. Scene 1, take 3, action. Selamat pagi, selamat bergabung dengan stasiun TV kesayangan Anda, BM Channel, Proud to be BMer. Saya Miss Lani, akan menemani Anda semua dalam acara Christmas Celebration TK Bintang Mulia 2020. Tanpa berlama-lama, mari kita memuji Tuhan bersuka cita atas kelahirannya. Shalom, mari kita mulai ibadah kita hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya turun damai sejahtera dan berkat daripada Allah Tritunggal menyertai kita dalam ibadah Natal pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini, kami merayakan kembali kelahiran Tuhan Yesus. Kami senang karena kami tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami manusia berdosa. Tuhan berkati ibadah hari ini, perayaan Natal hari ini, kami bersama-sama dengan orang tua murid dan juga murid-murid kami dari TK Bintang Mulia. Berkati para orang tua, berkati murid-murid kami supaya melalui ibadah ini kami kembali diingatkan tentang Tuhan Yesus yang menyayangi kami, yang mau datang ke dunia untuk kami, menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini dengan kesungguhan hati. Dan kami mempersiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Dengan mengingat betapa indah, betapa luar biasanya kelahiran Tuhan Yesus di tengah kita. Banyak orang yang bersorak-sorai, tidak terkecuali anak-anak kecil ini, Jingle Bells.
disampaikan kepada banyak orang. Kenapa? Supaya bukan hanya kita saja yang bersuka cita, tapi mereka pun dapat bersuka cita bersama-sama dengan kita. Memasuki bulan Desember, suasana Natal sudah terasa. Banyak tempat, banyak rumah sudah mulai memasang pohon Natal dan ornamen Natal. Misalnya mau ajak semuanya, ayo kita menyanyikan lagu Dumdy Diddledy Christmas Tree. Masuki berita utama dalam acara Christmas Celebration TK Bintang Mulia Proud to be BMers. Bicara tentang Natal. Natal adalah kehadiran Allah di tengah umat manusia dan di dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Hari ini kita akan merayakan Natal bersama-sama. Itu tandanya kita merasakan Immanuel, Allah menyertai kita. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan sejak lama. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Kita akan menyimak langsung laporannya. Silakan Rosalia. Terima kasih Miss Lani. Selamat pagi dan salam sehat semua. Nubuatan kelahiran Yesus Sang Immanuel sudah terdengar sejak dulu. Saat ini saya Rosalia Kristianti sedang bersama narasumber yang akan menjelaskan hal tersebut. Selamat pagi Ibu, bisa Ibu perkenalkan diri? Nama saya Elizabeth. Saya adalah ibu dari Yohanes Pembaptis. Bu Elizabeth, bisakah Ibu Elizabeth menjelaskan tentang pembuatan kelahiran Immanuel yang sudah ada sejak dulu? Baiklah, saya akan jelaskan dari awal. Tuhan menciptakan dunia ini dengan sangat baik. Selama 6 hari, Tuhan sudah menciptakan semuanya. Dan pada hari ke-7, Tuhan beristirahat. Be the glory, great things he has
Tuhan menciptakan semuanya dengan sangat baik. Tapi karena ketidaktaatan manusia, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tetapi walaupun Tuhan menghukum manusia, Tuhan berjanji untuk memberikan seorang juru selamat yang akan menyelamatkan dunia ini. Kemudian waktu Nuh, Tuhan menyelamatkan Nuh dari air bah. Tuhan juga yang memberi keturunan kepada Abraham. Tuhan juga menyertai Yusuf waktu Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir yang jauh. Tetapi walaupun begitu, justru Yusuflah yang menolong dan menyelamatkan kakak-kakaknya dari kelaparan. Tuhan juga yang menyertai Musa untuk membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir. Tuhan juga yang memberi keberanian kepada Daud untuk melawan Goliat. Tuhan juga yang menyertai dan menolong Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari. Tuhan juga yang menyertai Daniel dan 3 temannya, Sadrak, Mesak, Abednego, di negeri orang lain. Mereka menjadi berkat di sana. Tuhan juga yang membangkitkan Yohanes Pembaptis, seorang nabi sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Nah, Yohanes Pembaptis itulah anak saya. Nah, Tuhan selalu berjanji. Janjinya tidak digenapi. Ya, sehingga Tuhan berjanji untuk menyelamatkan dunia ini, dan dengan kelahiran Tuhan Yesus maka tergenapilah janji itu. Wah, dari cerita Ibu Elizabeth tersebut terlihat bukti nyata penyertaan dan kasih Tuhan untuk umatnya. Terima kasih Ibu Elizabeth untuk waktunya. Baik Miss Rani, sekian, kembali ke studio, silakan. Terima kasih Rosalia. Nah, bagaimana kedatangan juru selamat itu? Apa yang akan terjadi? Kita akan langsung tersambung dengan reporter kami, Yeni, yang ada di kota Nazaret. Silakan Yeni. Halo Miss Rani. Salam damai untuk anak-anak dan para orang tua. Saya Yeni sedang berada di sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. Di sini tentunya saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh seorang narasumber yang akan menjelaskan tentang kapan datangnya juru selamat di dunia ini. Halo Bapak, apa kabarnya? Baik Ibu. Boleh silakan memperkenalkan diri Bapak. Baik. Hai semua, nama saya Yusuf. Oke, Bapak Yusuf. Bisakah Bapak menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi sebelum datangnya juru selamat yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia? Jadi begini ya. Dalam bulan ke-6, Allah mengutus malaikatnya yang bernama Gabriel untuk menemui tunangan saya yang bernama Maria. Waktu malaikat itu masuk ke rumahnya, dia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut waktu itu, waktu mendengar perkataannya, dan berkata di dalam hatinya, "Apa arti salam ini ya?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, Anak Allah." Kata Maria,
Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dan jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu pergi meninggalkan Maria. To think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be faithful. I wanna be faithful. I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just wanna lift my hands and say that I love Him. I just wanna lift my heart in praise. And I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna remember everything that the Lord has done. I wanna be thankful. I wanna be grateful. I wanna be. Lalu malaikat itu juga menampakkan dirinya di dalam mimpi saya. Dia berkata, Yusuf anak Daud, jangan takut untuk engkau mengambil Maria sebagai istri kamu, karena anak yang dalam kandungannya itu adalah anak yang dari Roh Kudus. Engkau harus menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Dan aku Yusuf mau taat, mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Wah, selamat ya Pak ya, karena Tuhan sudah memilih Bapak Yusuf dan Ibu Maria untuk menjadi bagian dalam penggenapan janjinya. Dan terima kasih untuk berita yang boleh kami dengarkan. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan dan kita kembali. Terima kasih Yani atas laporannya. Laporan dari reporter kami semakin memperjelas kapan datangnya juru selamat itu ke dalam dunia ini. Dan akhirnya pemirsa, inilah yang kita tunggu-tunggu. Berita sukacita, Yesus akan lahir. Bagaimana kisahnya? Kita akan langsung terhubung dengan reporter kami, Regina. Selamat malam Miss Lani dan para pemirsa. Saya Miss Regina melaporkan peristiwa kelahiran Yesus yang berada di kota Bethlehem. Di sini, saya sudah bersama dengan seorang ibu pemilik penginapan yang bernama Ibu Novi. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Seperti yang sudah saya dengar, bahwa di kota Bethlehem ini telah lahir seorang bayi yang spesial. Bayi yang akan menjadi juru selamat bagi dunia ini. Bisakah Ibu menceritakan tentang kebenaran cerita tersebut? Baik, Bu. Jadi, pada waktu itu, Kaisar Augustus memerintahkan kepada semua orang untuk kembali ke kota kelahirannya untuk mendaftarkan diri mereka. Kaisar Augustus itu adalah seorang yang berkuasa. Jadi, semua perintahnya harus ditaati dan dilaksanakan. Begitu pula dengan Yusuf dan Maria. Mereka harus pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Daud, yaitu Bethlehem ini. Karena mereka adalah keturunan Daud. Pada waktu itu, Maria sedang mengandung. Dia hampir melahirkan saat itu. Karena Maria sudah hampir melahirkan, Yusuf dan Maria mencari penginapan. Tetapi karena semua orang bepergian dan semua orang butuh penginapan menjadi penuh
tidak ada penginapan yang kosong. Lalu, seseorang memberitahu tentang tempat yang kosong, sebuah tempat yang merupakan kandang binatang. Yusuf dan Maria pun akhirnya pergi ke sana. Di kandang binatang itulah Maria melahirkan seorang bayi laki-laki yang bernama Yesus. Ketika bayi itu lahir, Yusuf dan Maria sangat bersukacita. Dan akhirnya bayi itu pun dibungkus dengan lampin dan disimpan di palungan. Begitu Bu ceritanya. Bayi Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Immanuel ke dunia ini. Ibu, terima kasih untuk informasinya ya. Sama-sama. Oke, Miss Lani dan para pemirsa semuanya, kiranya berita ini juga boleh menjadi sukacita untuk kalian semua. Saya Miss Regina melaporkannya kepada Anda semua. Kita kembali ke studio. Benar-benar peristiwa yang luar biasa. Regina, terima kasih atas laporannya. Ingin rasanya saya berada di sana untuk melihat kelahiran Yesus. Nah, ada beberapa orang yang diundang langsung untuk melihat kelahiran Yesus ini. Siapa saja mereka dan bagaimana? Kita simak langsung laporannya dari reporter kami, Priscilla, di Padang Rumput. Silakan Priscilla. Selamat malam pemirsa, saya Priscilla Kristiani sedang berada di lokasi Padang Rumput. Ada gembala, apa yang sedang terjadi Pak? Mengapa Bapak terburu-buru? Selamat malam, saya seorang gembala. Saat saya sedang beristirahat, tadi saya melihat seorang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan menampakkan kemuliaan yang bersinar meliputi kami. Kami sangat ketakutan. Lalu malaikat itu berkata kepada kami, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan.
Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, setelah malaikat tersebut kembali ke sorga, kami mau pergi melihat bayi Yesus. Sudah ya. Sudah menyumpai Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Mereka melihat kemuliaan Allah. Mereka menceritakan apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Nah, begitu laporan dari saya. Saya Priscilla Kristiani, kembali ke studio. Praise the Lord! Ini kabar yang sangat indah. Kelahiran Yesus sebagai Juru Selamat membawa sukacita yang besar. Mari kita simak berita sukacita selanjutnya. Tadi mau main bareng. Eh, ada teman-teman di rumah. Hello friends, good morning. My name is Vivi and my best friend is Lala. Tapi Lalanya enggak ada di sini. Apakah kalian mau membantu Vivi mencari Lala? Di mana? Oh iya, di sana. Terima kasih. Hai La, ternyata kamu ada di sini. Hai Vivi. Tadi aku cari-cari kamu. Aku juga sudah menunggumu dari tadi. Sini deh. Lihat, itu ada teman-teman di rumah. Oh iya, hello friends, good morning. Nama saya Lala. Kami akan bermain satu permainan yang seru. Apakah teman-teman juga mau ikut? Boleh kan Vi? Tentu saja boleh. Nama permainan ini adalah warna-warni ajaib. Bagaimana cara memainkannya? Nah begini,
Di layar akan muncul satu warna. Tugas kita adalah menyebutkan apa benda ciptaan Tuhan sesuai warna tersebut. Jadi bukan benda buatan manusia ya, tapi ciptaan Tuhan. Ya. Okay. Siap? Siap, ready? Itu kita mulai ya. Iya. Kita lihat warna apa ya. Wah, merah. Merah. Aku tahu. Apa? Buah naga. Wah, Vivi pintar. Sekarang kamulah. Merah. Satu. Merah apa ya? Buah. Darah. Wah. Benar kan? Betul. Wah. Sekarang giliran teman-teman di rumah. Apa ya? Hah? Wah, benar. Katanya bunga mawar. Wah, benar. Wah, teman-teman di rumah juga hebat ya. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Hijau, aku tahu. Apa? Benda ciptaan Tuhan. Bunglon, binatang bunglon itu. Oh iya, benar-benar hijau. Coba sekarang Vivi. Tunggu. Satu, dua, tiga. Apa ya? Pepot, ya. Habis waktunya. Padahal aku baru ingat. Ya gak apa-apa deh, kalau begitu sekarang teman-teman di rumah. Apa ya benda ciptaan Tuhan yang warna hijau? Rumput. Mereka pintar sekali. Iya, hebat. Kalau begitu sekarang Vivi tes lagi nih. Oke. Coba. Putih. Apa coba? Aku tahu. Apa? Awan. Iya, betul. Sekarang coba kamu lah. Satu. Bunga. Wah. Ada kan bunga putih? Benar kan? Bisa aja sih, kan Tuhan menciptakan bunganya warna-warni. Iya. Nah, kalau begitu, teman-teman di rumah. Dua, tiga. Wah, mereka kehabisan waktu. Wah, ya. Gak apa-apa deh. Ini kan hanya permainan ya. Betul. Nah, wah, Lala senang sekali loh. Hari ini bisa bermain dengan Vivi, bermain ini dengan juga. Teman-teman. Oh iya, tapi sekarang Lala harus pulang dulu nih. Oh, besok iya. Kita bermain lagi ya. Betul, okay. Betul. Dadah, bye. Sampai ketemu besok. Bye. Lihat aku bawa apa. Kok kamu diem aja? Jangan-jangan kamu sakit gigi ya? Li, yuk main yuk. Aku akan pindah. Hah? Kamu mau pindah kemana? Pasti kamu bercanda kan? Ayolah main. Benar, Li. Aku akan pergi ke Singapura bersama keluargaku. Kami akan pindah ke sana. Kenapa kamu harus tinggal di Singapura lah? Karena papaku pindah kerja. Jadi kami semua keluarga akan pindah ke Singapura. Terus kapan kamu akan kembali? Kamu gak boleh pergi lah. Aku juga tidak tahu.
Tapi suatu hari aku akan kembali ke Bandung. Tapi aku tidak tahu kapan, itu kan tergantung pekerjaan papaku di sana. Gak boleh, kamu gak boleh pergi lah. Kamu kan best friend aku. Kalau kamu pergi, aku main sama siapa? Aku juga sedih, Vi. Dan sekarang aku tidak bisa bermain dengan kamu karena apa? Aku harus membantu Mama membereskan barang-barang. Nggak mau. Vi, ini aku ada hadiah perpisahan untukmu. Lala, ya, Lala, jangan pergi. Lala, you are my best friend. Aku sedih duduk sendiri. Lala pergi belum kembali. Aku lagi sedih nih teman-teman. Lala bilang dia akan kembali, tapi sudah 10 hari dia belum kembali. Dan aku gak punya teman bermain. Teman-teman, apakah kalian juga punya sahabat? Hah? Kalian juga gak bisa bertemu sahabat kalian karena ada virus corona? Wah, pasti kalian juga sedih ya, seperti Vivi. Apakah ada ya sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita, yang selalu bersama-sama dengan kita? Halo, Vivi. Ini kamu lah. Beneran? Wah, aku senang sekali. Aku senang sekali bisa kembali ke Bandung. Bagaimana kabar kamu? Papa, senang sekali. Aku terus-terus saja menunggu kamu kapan kembali. Dan kata teman-teman di rumah, mereka juga sedih karena mereka gak bisa bertemu dengan teman-teman mereka, gak bisa main karena ada virus corona. Oh iya, tapi sekarang jangan sedih lagi ya, Vi. Iya dong, kan aku sudah kembali. Dan teman-teman juga jangan sedih lagi ya. Karena akan datang waktunya kalian bisa berkumpul kembali bersama teman-teman. Oh ya, Vi, waktu aku di Singapura, aku mendapatkan seorang sahabat yang sejati loh. Artinya sahabat yang selalu ada. Maksudmu, kamu punya sahabat baru? Iya, sahabat yang sangat baik. Dia juga hebat. Terus, dia juga sangat sayang kepadaku. Dan yang paling penting adalah dia tidak pernah meninggalkan kita semua. Kita? Iya. Maksudmu aku juga? Iya benar. Karena kan siapapun orang yang mau percaya kepadanya akan menjadi sahabatnya. Wah, senang sekali. Aku juga mau dong berkenalan dengannya. Tapi, apakah dia mau menjadi sahabatku? Tentu saja, Vi. Dia pasti mau menjadi sahabatmu. Juga menjadi sahabat teman-teman semua. Wow. Namanya adalah Tuhan Yesus. Aku tahu. Tuhan Yesus itu. Oh, ini
loh, sebentar lagi kan kita akan merayakan hari Natal. Dan aku dengar orang-orang bilang itu adalah hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Benar kan teman-teman? Betul. Dulu sekali Tuhan Yesus lahir ke dunia. Dan kita merayakannya disebut hari Natal. Ini rahasia besar ya. Apa-apa? Tuhan Yesus itu ternyata dia bukan hanya manusia. Tetapi dia juga Tuhan pencipta dunia ini. Wow, maksud kamu Tuhan yang menciptakan semuanya ini? Iya. Wow, dia sangat hebat. Lalu, tunggu. Kenapa dia mau datang ke dunia ini? Nah, dia mau lahir ke dunia ini karena dia begitu mengasihi manusia. Karena semua manusia tidak taat dan berbuat dosa kepada Tuhan. Sehingga manusia terpisah dengan Tuhan. Manusia tidak lagi mengasihi Tuhan. Dan Tuhan terasa begitu jauh. Seperti waktu kita berpisah itu, Vi. Iya, betul. Seperti waktu kamu pergi dan kita terpisah. Dan aku gak bisa mencari kamu di Singapura. Iya betul, manusia juga tidak bisa datang kepada Tuhan. Oleh karena itulah Tuhan yang datang ke dunia ini. Dia lahir ke dunia dan dia menyelamatkan kita dari dosa. Wah, Tuhan Yesus itu sayang sekali ya sama manusia, sama kita. Kalau begitu, aku ingin bertemu dengannya. Di mana dia? Tuhan Yesus ada di surga. Kita tidak bisa pergi ke sana sekarang. Jauh sekali. Iya, tapi dia Tuhan yang juga selalu bersama-sama dengan kita. Karena dia adalah Immanuel. Ayo Vivi dan teman-teman ucapkan bersama-sama. Immanuel. Ya, Immanuel. Immanuel itu apa ya? Apakah nama rumah sakit? Apakah teman-teman tahu apa artinya Immanuel? Oh, ternyata mereka nggak tahu, belum tahu. Apa sih artinya? Nah, di dalam Alkitab dituliskan. Di dalam Matius 1 ayat 23 dituliskan ketika Tuhan Yesus lahir, ia dinamakan Immanuel. Artinya Allah menyertai kita. Jadi Vi, sekalipun Tuhan Yesus ada di surga, tetapi ia selalu bersama-sama dengan kita. Dan jika kita percaya kepadanya, maka Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hati kita. Tinggal di dalam hati kita? Iya. Jadi kalau aku lagi sedih, apakah Tuhan Yesus tahu? Tentu saja. Oh, kalau anak-anak di rumah sedang belajar online, apakah Tuhan Yesus tahu? Of course. Kalau aku lagi males, apakah Tuhan Yesus tahu? Dia tahu juga. Dia tahu segalanya. Dan dia mau kita taat dan sayang kepadanya. Seperti kamu sayang kepadaku, sahabatmu ini. Wow, ini baru hebat. Ya, ini baru Tuhan yang benar. Walaupun dia ada di surga yang jauh, tapi dia mau bersama-sama dengan kita dan menjadi sahabat kita. Wah, aku mau percaya dan menjadi sahabat Tuhan Yesus. Wah, hebat. Baik sekali, Vi. Oh ya, kalau kamu mau percaya, apakah teman-teman di rumah juga mau percaya kepada Tuhan Yesus? Kalian dan mau menjadi sahabat Tuhan Yesus? Mau? Mau. Kalau begitu, kita ucapkan sama-sama. Yesus, sahabatku. Sekali lagi yuk. Yesus, sahabatku. Kita nyanyikan lagunya bersama-sama. Sahabatku, Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatmu, sahabat kita, sahabat yang sejati. Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita.
Yesuslah sahabatku, sahabatmu. Yesuslah sahabatku, sahabat kita, sahabat yang sejati. Sahabatku, sahabatmu, sahabat kita. Terima kasih Tuhan Yesus sudah lahir di dunia ini dan di hati kami. Yes. Oh ya, kalau Tuhan Yesus adalah sahabatku, bagaimana aku bicara dengannya seperti aku bicara denganmu? Nah, apakah teman-teman di rumah ada yang tahu bagaimana caranya berbicara dengan Tuhan Yesus? Ah, benar. Wow. Kalian pintar. Caranya dengan berdoa. Gampang sekali. Seperti ini? Betul. Ayo kalau begitu, Vivi dan juga teman-teman semua, kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Ikuti ya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini. Hari ini. Kami sudah mendengar. Kami sudah mendengar. Firman Tuhan. Firman Tuhan. Sekarang saya tahu. Sekarang saya tahu. Bahwa Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus. Mengasihi saya. Mengasihi saya. Dan mau tinggal. Dan mau tinggal. Dalam hati saya. Dalam hati saya. Saat saya percaya. Saat saya percaya. Dan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus. Selalu menjadi. Selalu menjadi. Sahabat sejati. Sahabat sejati. Tidak pernah meninggalkan. Tidak pernah meninggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Dan berterima kasih. Dan berterima kasih. Amin. Amin. Yeay. Yeay. Senangnya ya. Iya. Kita tidak perlu lagi merasa takut ataupun sedih ketika sendirian. Karena kita punya Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita. Benar kan? Benar. Nah, seperti ayat hafalan hari ini. Ayo kita hafalkan ayatnya bersama-sama. Oke. Matius 1. Matius 1. Ayat. Ayat 23b. 23b. Immanuel. Immanuel. Yang berarti. Yang berarti. Allah. Allah. Menyertai kita. Menyertai kita. Sekali lagi ya. Matius 1. Matius 1. Ayat. Ayat 23b. 23b. Immanuel. Immanuel. Yang berarti. Yang berarti. Allah. Allah. Menyertai kita. Menyertai kita. Wah, pintar semuanya. Sampai di sini dulu ya. Miss Suci dan Miss Fanny mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus beserta kita semua. Immanuel. Bye. Halo Bapak Ibu, apa kabar? Kami berharap Bapak Ibu semua dan anak-anak di rumah dalam kondisi yang sehat. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Dengan bimbingan dan penyertaan Tuhan, kita sampai di hari ini. Kondisi pandemik yang tengah terjadi saat ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia. Bersyukur kepada Allah, kita memiliki Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sehingga dalam keadaan sesulit apapun, Allah ada berserta dengan kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Pada kesempatan kali ini, saya Santi sebagai Kepala Sekolah TK Bintang Mulia ingin menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk kerjasama orang tua selama home-based learning ini berlangsung. Terima kasih untuk semua orang tua dengan sabar sudah mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah, mengumpulkan tugas-tugas yang diminta demi kemajuan anak-anak kita semua. Kami sangat rindu setiap anak-anak
tetap mendapatkan hak mereka dalam pendidikan sebagai bekal bagi masa depan mereka. Kami sangat berusaha agar materi yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik oleh setiap anak didik kami. Biarlah kondisi yang tidak ideal ini membuat kita semakin bergantung penuh pada Allah yang selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Natal adalah bukti kasih Allah bagi dunia ini. Dia tidak menyayangkan anaknya yang tunggal untuk menjadi tebusan bagi dunia. Dia jugalah yang memberi pengharapan bagi manusia untuk mendapatkan hidup kekal. Biarlah sukacita Natal dan damai Natal melingkupi kita semua menjalani hari-hari kita ke depan. Acara Natal kali ini, kita melaksanakannya secara online. Dan semuanya dapat terlaksana karena keterlibatan seluruh siswa-siswi dari TK Bintang Mulia. Kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang sudah menolong anak-anaknya untuk bisa melayani Natal pada tahun ajaran ini. Kami mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyajian acara Natal ini. Semoga acara Natal ini menjadi berkat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa besok tanggal 10 Desember, Bapak Ibu akan bertemu dengan guru kelas untuk mendiskusikan tentang perkembangan anak selama semester 1 ini. Bapak Ibu boleh memperhatikan pengumuman yang kami sampaikan lewat guru kelas. Kita akan bertemu lagi di bulan Januari tahun 2021. Anak-anak akan memasuki masa liburan. Kami ingin mengingatkan kepada seluruh keluarga besar TK Bintang Mulia untuk tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan melatih anak-anaknya dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif selama masa pandemi ini. Anak-anak akan kembali tanggal 11 Januari, mohon bantuan kepada seluruh orang tua untuk membaca pengumuman yang kami sudah bagikan lewat guru kelas. Selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dia adalah Immanuel, Allah menyertai kita. Allah menyertai kehidupan kita semua. Dia Allah yang setia, selalu ada pada saat kita sedang sedih, kita sedang berduka, sedang sukacita pun Dia tetap ada. God's love is strong and true. But you know you gotta receive it. Ain't Jesus dead for you? But you know you gotta believe it. Don't you wanna be free? Yeah, yeah. Don't you wanna be forgiven? Yeah, yeah. Don't you wanna be free? Yeah, yeah. Don't you wanna start living? Immanuel, came for us, came for us. Immanuel. You know you gotta receive it, and Jesus died for you. But you know you gotta believe it. Don't you wanna be free? Yeah, yeah. Don't you wanna be forgiven? Yeah, yeah. Don't you wanna be free? Yeah, yeah. Don't you wanna start living? Immanuel, came for us, came for us. Immanuel. Immanuel, blows for us, blows for us. Immanuel, come with us, come with us. Nah, Nana, mari kita tutup ibadah Natal pagi hari ini di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau Tuhan boleh mengizinkan kami menikmati ibadah Natal pagi hari ini. Kami juga bersyukur kalau selama satu semester ini Tuhan pimpin setiap anak-anak
orang tua melewati proses belajar dan mengajar lewat online learning atau home-based learning ini. Kami bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, kami mohon pimpinan dan perlindungan Tuhan selama masa liburan kami. Berikan kesehatan, Tuhan berikan sukacita dan damai sejahtera, sehingga Natal tahun ini Kau tetap hadir di dalam setiap keluarga. Allah beserta dengan kita, Immanuel. Kami berterima kasih, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang selalu menjagai setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya Miss Lani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur dari hadapan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.